Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Selamat sore, selamat beraktivitas. Oke, kali ini medianya Shogun 125 Suzuki Shogun, Mas Bro ya. Jadi ini buat alternatif Shogun, terus Shogun Kebo juga masih bisa ya. Smash dan apalagi ya, Titan itu kalau nggak salah masih bisa. Jadi intinya ini Mas Bro untuk kali ini adalah substitusi untuk sepeda motor ini, karena sepeda motor ini di akhir-akhir ini ya itu agak-agak beredarnya itu mulai jarang ya, jadi spare partnya kadang-kadang mengikuti agak-agak jarang juga. Jadi untuk kalian yang habis bongkar-bongkar, mau ganti seher dan lain sebagainya, kebetulan seal untuk klepnya itu bermasalah dan mengharuskan untuk diganti. Jadi ini alternatifnya Mas Bro ya, jadi seal klepnya itu bisa pakai punyanya nih, Supra bisa, Grand bisa ya. Ini Supra, intinya Grand gitu ya. Grand bisa, Supra 125 bisa. Ini kodenya GB4 ini. Nah, apa ya wis Grand gitu aja enaknya ngomong ya, atau Supra Fit itu bisa pakai, Mas Bro. Bisa dipakai. Jadi nggak perlu bingung buat yang apa ya, kawan-kawan yang ada di tinggal di kampung-kampung gitu ya. Jadi nyetok satu spare part ini bisa buat banyak ya, buat Honda sendiri bisa, buat Yamaha juga bisa, Yamaha Mio bisa, yang gagangnya itu klepnya yang 5 mili Mas Bro. Nah, jadi patokan ini ya, contohnya Mas Bro ya, ini gagang klepnya itu loh. Nah, ini 5 mili itu bisa pakai. Ya, jadi Smash dan Shogun 125 ini gagangnya klepnya 5 mili. Jadi bisa pakai sealnya, seal klep punya Honda atau Grand tadi ini. Dan itu sudah terbukti Mas Bro, nanti sampean masih ada yang baru mengerti, so nanti aman nggak? Saya sudah pakai dan terapkan ini sudah bertahun-tahun Mas Bro ya, jadi aman kesimpulannya, bukan katanya, saya sudah menerapkan di sepeda motor konsumen saya tuh, dan nggak ada yang trouble, nggak ada yang balik lagi gitu ya, untuk kasus seal klepnya bermasalah nggak Mas Bro. Tuh, pemasangannya sama, tinggal dipasang seperti kayak kita masang di sepeda motor Grand atau Supra, tinggal pasang dan tekan sudah terpasang. Jadi sekali lagi, substitusi seal klep Smash Shogun 125, Shogun 110 juga sama ya, tinggal pasang lagi ke sini, nggak ada yang rubah-rubah atau apa-apa, dan nggak ada yang bocor Mas Bro ya, atau gagal. Sudah dipasang ya wis, tinggal dipasang seperti sedia kala tuh, sama Mas Bro tuh gagang klepnya tuh sama 5 mili. Dan ini saya pakai juga di Mio, sudah pernah Mio karburator ya, itu gagangnya 5 mili juga, jadi dipakaiin penyanya Grand pun enggak masalah Mas Bro, dan masih berfungsi, fungsinya sama. Kalau sampai mau part yang originalnya monggo Mas Bro boleh, karena ini hanya part substitusi atau part pengganti bila di suatu daerah, suatu keadaan nyari klep, seal klep kayaknya yang dimaksud ini ya, Shogun atau Smash nggak ada, bisa pakai kayaknya Smash Grand atau Supra. Oke, ya wis, sekarang dipasang kembali. Oke, satu sudah, satunya lagi PNP Mas Bro ya, intinya PNP untuk seal klepnya. Nah, ini kalau saya masang kuku klep ya, biar nggak ribet masangnya, ini udah begini agak nongol, ini tekan dulu dikit. Nah, ini udah ada masuk, baru dilapisi entah kain atau ban dalam, biasanya itu mudah molor. Tapi kalau ini udah masuk duluan biasanya enak Mas Bro. Kuku klepnya dibikin masuk dikit loh, baru dikasih ganjalnya ini loh. Terus, enak. Ini kurang masuk dikit lagi. Kurang masuk dikit lagi. Nah. Oke. Saya ulang tadi nggak pas, masih agak mendelep.
Jadi saya ulang ya, ini agak ditekan dikit, sudah kena ujung gagang klepnya, logo klepnya, baru dikasih ganjal. Ini bisa, kalau nggak ada karet ban ya, enaknya pakai karet ban. Oke, sudah terkunci, itu ya, sama. Oke mas bro, yus ini hanya info dasar aja, substitusi buat kawan-kawan yang mau buka bengkel juga, jadi nyetok satu spare part bisa buat banyak sepeda motor yang ada, nggak usah terlalu apa, ini sendiri kalau ada modalnya nggak apa-apa, tapi ini untuk kawan-kawan yang seperjuangan gitu ya, dengan modal yang terbatas kita bisa memaksimalkan spare part yang ada untuk mengatasi dari kondisi sepeda motor yang bermasalah. Untuk khususnya kali ini adalah seal klepnya. Oke. Bisa bro, ini nggak dipasang di sepeda motornya. Sekian dulu informasi singkat hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di selanjutnya. Selamat coba. Salam mixo.